saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Pelakon Swift Sepatu mendedahkan hubungan cintanya dengan usahawan Wati Hanafia mendapat restu ibunya Salmia Jalani. Malah Swift berkata dia dan Wati sudah ada perancangan untuk berkahwin namun belum dapat dipastikan tarifnya lagi. Hangat diperkatakan mengenai hubungan Swift dan Wati turut menjadi perhatian komen pelakon Zarina Zainuddin di Instagram sebuah portal hiburan. Memetik ekstra, Zarina meminta ramai pihak untuk membiarkan Swift untuk membuat keputusan sendiri dan bahagia bersama pilihan hatinya. Biarlah orang tunak kawin dia, lelaki mana boleh tahan mana-mana kesian dia. Baik boleh cari jaga anak-anak dia pun nak bahagia juga. Tak akan nak murung sepanjang hidup, tulisnya. Terdahulu, Swift berkata dia tidak pernah melupakan arwah istrinya Siti Sarah, namun kehadiran Wati dalam hidupnya adalah takdir yang ditentukan. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.